Bacapres PDIP Ganjar Pranowo menegaskan dirinya adalah kader partai. Hal ini diungkapkan dalam acara Kuliah Kebangsaan di FISIP UI pada Senin 18 September 2023. Awalnya, Ganjar mendapat pertanyaan dari mahasiswa tentang statusnya sebagai kader atau pelayan rakyat. Kemudian ia menjawab bahwa ia adalah kader partai. Namun menurutnya, kader partai yang menduduki jabatan termasuk presiden dan gubernur, fokusnya adalah melayani rakyat. Kemudian Ganjar mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Dalam menangani beberapa kasus, ia mengaku berpihak kepada rakyat, bukan kepada partai. Perjalanannya sebagai gubernur Jateng dapat ditelusuri guna memastikan posisinya sebagai kader partai atau pelayan rakyat. Lalu Ganjar meminta calon pemilihnya untuk riset sebelum menentukan pilihan di pemilu 2024. Katanya, riset penting dilakukan saat masyarakat akan memilih sosok calon pemimpin. Ia mengajak pemilihnya agar tidak tergesa-gesa memilihnya di Pilpres 2024 mendatang. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi dua buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin enggak dengan saya? Sebagai informasi, Ganjar adalah bacapres yang dideklarasikan PDIP sejak April 2023. Selain PDIP, Ganjar juga didukung sejumlah partai lain, di antaranya yakni P3, Perindo, dan Hanura. Namun hingga kini, sosok bacawapres Ganjar belum diumumkan.